Ini sebenarnya batu ini luar biasa temannya. Ini lebar ya. Saya telusuri sampai sana, itu ternyata lebar. Terus di atas batu ini itu ada goa, ada goa. Udah keliling dari sana itu udah keliling pokoknya nggak ada. Nah, cuman bagian sini nih yang belum nih. Hei, hei, assalamualaikum. Hei, penguasa bukit gunung batu. Hei, berilah kami. Kau siapa kau? Utisen, ini. Kesembuhan Kibuyut. Jabrik, Tisen dengan Jabrik dicari-cari kalian keliling-keliling di sana ya tidak ada. Ternyata di sini, eh Jabrik, ngapain kamu di sini? Jangan ganggu dulu, leh, beri kau. Ya kenapa jangan ganggu dulu? Eh, kamu ngapain di sini, Jabrik itu, Tisen? Istighfar, wey, istighfar, 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 wey. Kamu ini ngapain kamu di sini nyembah-nyembah batu ini ya? Mau nyembuhkan itu, Aki Buyut Notorogo itu? Wey, mengapa kau datang lancang datang sini, wey? Ha? Coba-coba saya mau ngobrol dulu sama kalian ini. Bos, memang ganggu pemedi kita aja, bos. Bukan. Datang mengganggu. Ini ada tempat duduk begini kalian nyembah batu. Astagfirullah, ngapain? Saya mau tanya di sini ya. Kami ini minta petunjuk, Rey, untuk kesembuhan Ki Buyut Notorogo. Paham kau? Ya minta sama Allah, bukan nyembah batu. Dari kapan Rey kalian dari sini? 3 hari, Rey. Udah 3 hari. Aduh, astagfirullah kali ini temannya. Aduh. Semedi kami saja di sini, Rey. Kacau ini. Kau ini ya, tukang kacau. Bukan. Ya Allah. Ya kami minta petunjuk, Rek, kepada gunung batu ini. Ya gimana caranya? Ya, siapa tahu dia bisa memberi petunjuk. Iya coba sana. Duduk lagi, mengganggu. Duduk. Kau jangan mengganggu. Iya enggak saya ganggu. Apa nanti ada yang datang enggak ini nanti? Barang saya. Hah? Fokus. Bisa ini enggak minta apa? Minta kekayaan. Penguasa gunung botak. Sampai tua mereka di sini ya, nggak bakal bisa batu kok. Berilah kami petunjuk untuk kesembuhan guru kami. Gimana suara kita aman ya? Kita ini sedang live streaming ini. Aman. Udah biar modar aja Ki Buyut Notorogo itu. Kau jangan mengganggu. Hah? Oke, siap. Konsentrasi kami Rey di sini Rey. Ganggu konsentrasi. Oke. Oh, ini ini mulai kemasukan codot ini. Kami ini nih. Anak buah dungu. Minta sama batu. Berilah kami petunjuk. Enggak bakal bisa. Petunjuk apa minta? Minta itu sama Tuhan. Hei. Apa? Kau diam. Oke. Oke. Kamu ngangguk semedi saja. Ngangguk semedi. Oh, ya lanjut. Saya pengen lihat apa yang datang petunjuknya bagaimana nanti ya. Penasaran juga saya. Gunung batu. Bunuh dulu orang satu ini ya. Bunuh dulu. Ya, gunung batu. Nggak bisa main bunuh. Habisi saja dia. Wah, habisi. Kayak cilok aja. Gunung cilok apa? Dia habisin. Mana udah datang belum? Apa petunjuknya? Oi. Udah bertahan. Kenapa kalau nyerang? Mengangku semedi. Mana mau datang? Iya jangan nyerang. Isi kan di sini ngelihat. Saya mau lihat apa yang datang coba. Saya mau lihat apa yang datang juga. Apa yang datang coba? Coba. Berarti saya diam. Gagal itu dari. Gagal gimana? Kau ganggu. Sudah berapa hari di sini saya datang kok gagal? Ajar aja mereka. Hah? Ini bentar lagi Rey. Oh ya udah kalau bentar lagi teruskan saya diam. Ya percuma, Rey. Udah nggak bisa, Rey. Ah, apa hubungannya? Nggak bisa. Kamu tadi nggak gagalin. Gagalin gimana? Kamu lagi bagus-bagus. Coba lagi, bagus. Jangan pikir. Fokus. Ada-ada aja. Saya dikira, disangka mereka ini gagalin. Nah, lihat tanah penumpuk ini apa? Coba. Mohon maaf, penguasa Gunung Batu. Mohon maaf. Iya. Kamu Rey. Ya. Coba penguasa Gunung Batu bantu dulu kami nih. Habis dulu dia nih, oi.
Nak berapa kilo berasnya? Nanti saya bantu. Hei. Ah. Kami sedang konsentrasi. Oh iya 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 ya. Silakan. Saya pengen lihat juga ini teman-temannya. Apa yang datang ini ya? Ini. Anggap aja tidak ada orang. Nah, iyalah, anggap saja tidak ada saya. Itu lebih bagus. Saya pengen tahu konsentrasinya bagaimana manggil penguasa di Gunung Batu ini kan. Nah, suara amannya teman-teman semua ini kalian bisa saksikan nih kelakuan-kelakuan orang dongok ini namanya ini ya. Minta penguasa Gunung Batu nyembah. Tapi untuk kesembuhan apa yang kau mau curut-curut? Emang setan kau ini. Percuma bos. Apa yang kalian mau? Kau juga mengganggu mereka. Ya lanjut sekali lagi lanjut. Enggak saya ganggu ya. Lanjut. Coba. Konsentrasi. Iya. Mana? Kenapa? Oh iya tahu lah saya. Di mana saya tahu ini kalian minta sini mana? Kok nggak ada yang datang? Tuh. Kau ini berarti datang mengacau ini. Ini kalian sembah begini. Minta itu sama Tuhan. Ini ya. Ini juga bisa ngasih, Rey. Ya mana buktinya? Gara-gara kamu datang. Nah, ya apa hubungannya saya datang? Saya di mana-mana ada. Ini tempat. Mungkin si rumah, bos. Kalian ini. Itu tempat semedi kita ada. Di mana-mana ada. Siluman yang kau ini. Tempat semedi minta itu sama Tuhan ya. Hah? Emang di mana itu kibuyutnya? Kibuyut sekarang. Sedang terluka, Rey. Kibuyut sedang terluka. Jangan kau tambah kau hantam lagi, Rey. Kepada Gunung Batu. Kepada ya. Gunung Batu ini minta petunjuk. Kenapa enggak sekalian aja bikin kuburan aja kan sudah tua juga itu. Nanti. Hah? Kuburan kau. Aku mengaku konsentrasi kita bos, ini mengejek kita lagi bos. Hah? Kenapa emang? Kelewatan kau nih. Ya emang di mana kibuyut? Saya mau tahu. Kalian bawa ke sini. Iya. Hah? Ngajar kau jabrik di sendua ini. Ini memang mengacau ini 11-12 ini. Kalian berdua ini. Tidak akan kacau. Hei, kalau kalian tidak ada di muka bumi ini tidak akan ada masalah. Setan kau. Tiga hari sia-sia kami di sini. Iyalah. Apa ini? Ya, apa hasilnya? Saya tanya berhari-hari di sini. Coba semua tahu. Hasilnya apa? Enggak ada kan? Dia udah datang tapi belum mau ngomong. Udah datang tapi enggak mau ngomong. Belum mau ngomong. Bagaimana bentuk wujudnya itu? Yang datang itu? Betanduk, Rey. Betanduk? Rusa berarti? Banteng. Rusa, bos. Menjelaskan ya, bos. Wujud manusia, tapi bertanduk. Tahu kamu. Wujud manusia. Dracula berarti? Bukan. Kalian ini astagfirullahaladzim. Bukan, Rey. Kau ini nyari kinotor aku untuk apa? Hah? Hah? Yang bukan itu apa saya. Apa ingin untuk membunuh dia? Untuk apa? Enggak ada. Saya membunuh itu enggak ada. Cuman saya mendapatkan petunjuk. Ini petunjuk saya lebih jelas daripada petunjuk kalian ini ya. Codot. Dengarkan dulu. Codot. Saya itu diberi petunjuk. Ada gerombolan-gerombolan kalian ini. Ya. Sedang menyembah batu besar. Saya cari ke ujung sana tuh. Ah, sampai atas nggak temu. Ternyata di sini. Nah, berarti saya tanyakan juga nih, apa jangan-jangan kibuyutnya ada di sini? Enggak, saya bunuh enggak. Saya bukan malaikat pencabut nyawa. Kalau kamu tahu apa tujuan kamu? Ya tujuan saya meminta itu sama Allah, jangan sama batu. Bukan, kalau kamu tahu kibuyut batu aku itu di mana? Apa tujuan kamu? Tujuan saya? Iya. Setempelan sama saya, udah tua. Kamu udah lain niatnya, bos. Untuk apa kita kasih tahu, bos? Kita kasih tahu, bos. Kita hantem aja, bos. Bos, kita kasih tahu, bos. Hah? Udah lain tujuan ini, Rey. Kamu ini udah lain ini. Bener, lurus tujuan kami. Ah, di mana tempatnya? Bisa antarkan saya. Tidak akan kami antarkan, Rey. Karena ucapan kau tadi sudah lain, Rey. Tujuan kau sini maling nempeleng kino terogo. Iya, saya tempeleng begini, nah, si tua bangka itu nanti. Pasti. Nempeleng si tua. Di mana? Antarkan saya. Mau antarkan saya enggak? Sembuhkan. Iya. Sembuhkan. Iya, saya sembuhkan. Haji, Rey. Iya. Gimana bos? Ya.
Kalian ini misa. Kemana? Kesini? Di mana? Oh beda, kesana. Sana bawah. Oke oke. Ada aja kalian ini ya. Mana? Lanjut itu. Iya. Orang baik-baik kok kalian malah nyerang saya? Hah? Gak mungkin kamu menyembuh. Saya sembuhkan. Gak mungkin. Kamu tidak akan sebar kaya itu, Ray, pada sore. Saya sembuhkan dengan saya. Tidak mungkin. Benar kamu sembuhkan, Ray? Iya, saya sembuhkan. Di mana tempatnya? Ngajak saya kesini malah mau nyerang saya. Aneh. Kalau niat kamu menyembuhkan lagi, kotom. Iya. Yakin gak, bos? Bos sama dia ini, bos. Jadi licik soalnya, bos. Ray ini, bos. Dia ini ada yang yakin, bos. Ada yang beda ini dengan Tyson ini ya. Hah? Suaranya sel-sel kanjinya itu hilang. Apa banyak karaoke? Jangan-jangan ini ya. Banyak minum, Bre. Banyak minum. Nuat somberan ya? Woi, sembarangan. Alkohol. Hmm. Lagi mesan? Iya. Oh. Di mana? Tempatnya? Air kami. Apa ini? Oh, rame kalian ini di sini ya. Oh. Iya teman ya. Gimana ya, suara kita masih aman ya? Sinyal kita masih aman ya? Karena kita ini kan di kebon ini. Bos. Ada kabar buruk. Kabar buruk saya ini, Ray ini entah ingin menyembuhkan atau tidak lah. Itu. Masuk kau loncat begitu apa, Ray? Saya tadi keliling-kelilingnya enak di sini ternyata duduk ini ya. Sama jabrik ini. Mereka itu bukan menyembah batu, Ray. Apa? Ini siapa, Ray? Kami mencari petunjuk, Ray. Cari petunjuk. Tiada tempat meminta itu kecuali Allah. Bukan tempat meminta. Itu siapa? Kami pengen membuka dari kunci dari gua Gunung Batu itu. Kunci Gunung Batu. Kalian ini sadar? Istighfar. Kami sadar, eh. Hah? Mau menyembuh kira orang. Kami tidur apa? Sadar kami. Ya lagi juga apa urusan kamu sih, Rek? Kami tak petunjuk. Iya. Sedangkan di dunia ini hanya tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kau ya. Yang mana di saat kamu dapat ujian kau kerjakan. Kau lewati ujian itu, bukan kau minta-minta sama batu. Dunia ini tempat kita tinggal ya. Ya, tinggal sementara. Tahu kau? Iya, untuk kau tinggal sementara. Hah? Tahu kau? Ini tinggal selamanya kami sih. Iya. Kalau kamu tinggal selamanya itu di akhirat. Dunia ini hanya tempat kita meninggal. Itu saja duluan yang ke akhirat. Mau kau kami kirim ke akhirat? Coba. Sudahlah, jangan banyak ngomong ngabur. Kenapa? Jangan banyak bicara kamu. Kenapa? Kirim untuk ke akhirat, Bo. Kenapa? Enggak suka dengan saya, ha? Kenapa? Suka. Mana? Ki Buyut itu mana? Hah? Nanti dulu kamu Ki Buyut. Mana? Atau jangan-jangan di sini lagi ngemprut? Hah? Ki Buyut lagi. Apuh kau. Saya nanya baik-baik, nanya Ki Buyut gimana? Baik-baik kau. Mana? Ki Buyutnya mana? Dia bilang mau menyembuhkan, bos. Nah, tahunya dia mau menghantam, bos. Bukan. Saya tanya baik-baik. Pon. Sini kau duduk sini, kau kenalan dulu tahu dulu, bos. Di mana Ki Buyut, bos? Woi. Jangan-jangan di sini. Oh, ini dia di dalam Ki Buyutnya. Di dalam. Apa maksud kau? Puah kau. Ayah tinggal. Jangan main. Apa Yota? Kamu memang lebih baik musnah kamu daripada kau hidup ini ya. Apa? Ya kau. Waduh cincinnya. Banyak benar ini cincinnya. Coba lihat ya. Kamu sakit-sakit juga masih bisa nyerang saya. Sebikin kemarin kamu ngambil santi dari enak lah.
sekarang ini mengaku lagi kau Bikol. Hah? Minta sembuhin dulu. Mau saya sembuhkan kamu, ah? Dia masih lemah kondisi dia hari. Jangan kau main serang-serang dulu. Masih lemah kondisinya. Jangan main serang-serang aja kau. Apa? Apa? Dia masih lemah. Kau ini masih main ini aja kau. Kau ini masih aja kau berani-berani ya kau bentak-bentak ngomong sama aku. Aku tidak mau berani takut dengan kau. Yuk, sabar aja dulu yuk. Jangan dulu kau. Jangan main kamu ke boy. Kenapa? Rey, dia masih terluka. Terluka? Kau bilang ingin menyembuhkan. Siapa yang ingin menyembuhkan? Ingin saya tempel lain kan tadi kan? Ini mau kamu ya? Puah kau, puah kau. Ini kau. Ah ini kau. Itu saya tempel lain sama. Tolong sembuhkan, bukan tempelingin bukan. Sembuh Rey. Tolong sembuhkan dia. Sesuai dengan janji saya tempel lain sama saya. Sembuh Rey. Enggak. Sembuhkan. Kami kira kau ini mau menyembuhkan. Lebih baik kan itu pergi dari sini. Sembuhkan, Rey. Bukan minta-minta kepada Gunung Batu. Kenapa? Itu. Musrik. Ini musrik. Fuh. 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 Hadir. Tolong. Kenapa? Kenapa? Dia masih terluka, Rey. Bila kami memohon kepada kau bila kau patah, tapi malah kau melakukan seperti ini. Tolong sembuhkan. Cukup. Sadar aja istighfar. Kamu juga juragan tanah. Kenapa kamu belum pulang juga ke dusun sana? Ya karena ini juga belum disembuhkan. Gimana kita mau pulang ke dusun? Mau sembuhkan ini dulu. Sembuhkan. Mana yang sakit? Hah? Aduh, Rey. Mana? Puah, itu kau. Ya itu nyembuhkan itu. Biar tahu rasa dia, ha? Sembuhin dulu. Kenapa? Sembuhin dulu. Kalau disembuhin, saya pulang kampung. Bohong. Gua ulang dusun, bukan kampung lagi. Mau kita tujuan kau sini bukan mau menyembuhkan si Oi, malah kau tambah menganiaya nyari. Kenapa emangnya? Hah? Kami tidak terima. Bodoh amat. Kenapa kau? Kalian ini. Aku minta baik-baik. Aku mengirim Tesan dengan jauh agar membawa kau ke sini untuk menyembuhkan dari Kiyoyut. Malah kau aniaya seperti itu. Kau ini manusia apa bukan, Rey? Emang benar feelingku, bos. Lagi apa kau? Kalau kau pengen menghajar-hajar seperti ini, nih. Hajar kau, hajar. Enggak, kau lagi jangan apa? Jangan lagi. Ngomong. Ngomong apa kumur-kumur? Kau pura-pura kan dengar, kau? Hah? Kau pura-pura kan dengar? Pula pakai ini, bos. Mulut ini, bos. Kalian ini kumpul-kumpul di sini ya. Sudah yang penting sembuhkan dulu itu. Ya saya minta duit dulu. Bayar saya. Berapa? Hah? 5M. Mana? Kasih. Kasih bos. Cek tadi. Cash. Kasih. Cash. Cash. Kamu giliran orang enggak bawa duit. Kamu duit, kamu minta cash kau. Iya kalau mau. Emang sengaja ngerjain ini bos kayaknya bos. Mau enggak? Nyari-nyari ini. Kami akan turutin. Ya udah sekarang ambil. Tapi saat ini kami tidak mau cash. Kalau mau transfer aja transfer. Hah? Transfer. Enggak ada cash. Saya mau buktikan sebagai ya sekarang kalau seberapa banyak bisa seberapa lah. Banyak duit kau itu, ah? Saya mau tahu cash. 5 miliar, 5 miliar untuk cash enggak ada lah. Ada lah pakai ya cek, ada. Ah, ada. Bisa sekarang. Kau tahu. Nah, saya mau sekarang. Apa? Gimana? Saya mau sekarang. Gimana? Oh, sekarang ya enggak bisa lah. Ya udah enggak bisa juga saya sembuhkannya berarti. Tapi kalau bisa saya tunggu di sini silakan ambil perwakilan. Mau enggak? Hah? Mau enggak? Kami akan turutin keinginan karena itu bagian impak infak kalian yang akan saya bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan 5 M itu. Enggak bisa kalau mau. Gitu. Enggak bisa kalau gitu. Karena kalian kan tidak pernah bersedekah. Enggak bisa kalau kayak gitu. Ya saya juga enggak bisa kalau kayak gitu. Tidak pernah. Hah? Enggak bisa. Gimana? Mau tidak? Sembuhlah. Iya kalau mau. Kami juga bisa bersedekah. Ya lebih baik saya pulang, saya hancuran sebab kebakaran di itu Gunung Batu sama saya. Rey. Apa? Sebelum kesabaran kami habis. Bodoh amat. Mau sabar mau apa? Bukan urusan saya. Hei kau dong.
Bos, gimana bos? Mungkin sakit. Kamu curut-curut. Sabar, aku masih nego dulu sama si. Iya, udah nego ya. Bagaimana nego ya? Tadi kami minta uang kan? 5M. Berapa? 5M. Iya. Yang kau butuhkan 5 cuma 5. Iya. Bos, sini bos. Ayo. Kenapa? Bisa tidak bos mengasih uang sebagai saya tunggu di sini. Untuk saya supaya dia bisa menyembuhkan dari Kiuyun. Ya kenapa enggak bisa? Ya sudah, ambil. Saya tunggu di sini. Kenapa enggak bisa? Saat ini kami tidak bawa uang cash, Ray. Ambil. Minta nomor rekening kau. Enggak mau. Enggak mau. Ya saya tunggu di sini. Saya tunggu di sini. Ambil juga perlu berapa jam balik. Ya enggak masalah. Saya tunggu di sini. Gimana? Gampang, Ray, mengambil uang sebesar itu. Mau enggak? Ya kami mau. Ya sudah, lakukan. Lakukan. Eh, tapi enggak saat ini. Saat ini saya maunya. Penyembuhan dulu. Enggak bisa. Kerjakan penyembuhannya dulu. Oke, 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 oke. Cepat, Ray. Itu dia. Apa? Ya gimana? Mau enggak? 5M. Lakukan penyembuhan dulu, kami bayar. Saya tunggu. Aku. Saya tunggu di sini. Kamu enggak saya tunggu di Gunung Batu nanti. Itu aja. Wih, Ray, ngambil uang di sana itu mau nego dulu, Ray. Bukan sembarang-barang ngambil uang di sana itu. Yang kalau orang hebat itu ya, kalau bos besar itu uangnya di brankas. Bukan di bank, tinggal buka cetek. Ada enggak sekarang saya tanya? Ya kalau 5 miliar di brankas ya enggak ada lah. Adanya juga di bank. Ya sudah ambil. Saya tunggu. Karung lagi enggak ada sekarang. Alah, enggak ada urusan saya. Enggak ada urusan saya. Gimana? Uang dari saya tunggu di sini sama saya. Uang dari hah? Masih gimana? Ya ada lah. Ya sudah kalau ada. Hah? Bagaimana? Enggak. Cincin batu-batu murahan kayak itu untuk apa? Oh, sakti ini, Rey. Sakti apa? Gimana? Kalau mau ada 5M itu, saya tunggu di sini. Di sini enggak apa-apa, di Gunung Batu enggak apa-apa. Gimana? Bisa hari ini, Rey. Hah? Enggak bisa hari ini. Apa kamu mau hari ini, Man? Iya. Hah? Iya. Karena kalian jarang bersedekah. Gimana? Biar nanti saya yang ngajak sama kalian. Ya bos, ngambil ya bos. Gimana, bos? Nah, itu baru. Saya tunggu di sini. Iya, tenang aja nanti. Iya. Boleh ambil? Ah, ambil. 5M ya. Siapa yang? Hah? Mereka ini enggak pernah sedekah ini. Ya. Yuk. Jangan kau tambah kau sakiti. Enggak. Saya tunggu di sini kau. Awas kalau kau tidak datang ya. Hah? Kalau enggak ada di sini berarti saya di Gunung Batu nanti ya. Iya, kami akan turutin keinginan kau itu. Sabar dulu, kau bisa sabar tidak kau nih? Bisa, bisa. Siapa? Juragan Tanang ikut. Ayo, bos. Cakup, awasin dulu motor ini, kok. Oh, sabar. Kasih orang aja. Tunggu itu aja. Tunggu setia, kalau laki. Oh, udah, Ki, jangan berdiri lagi, Ki. Aki nggak sanggup nggak berdiri, Ki. Ini kan ada tongkat sakti. Coba saya lihat tongkat ini, coba lihat. Kenapa? Ada kekuatan sihirnya. Enggak ada bagi saya sih ini kamu. Kamu itu mau kamu. Jangan malah kamu. Rey, kamu menganiaya Ki Uyu itu, Rey. Kau apaan dia? Hah? Saya beri pelajaran. Sembuhkan, Rey. Tapi tidak seperti itu kamu beri pelajaran. Dia lagi terluka. Oke, teman-teman, kita tunggu di sini ya. Kita tunggu di sini, mereka sedang ambil uang katanya ya. Ini biarkan aja. Apa? Woi, kamu enggak ada perasaan sekali, Rey. Woi, cukup, Rey, jangan, Rey. Aduh. Kita tunggu di sini ya. Kenapa saya minta uang 5M itu? Kan itu enggak pengawasan, mereka itu sedekah lah. Mereka itu punya uang enggak pernah sedekah ya. Bukan buat saya itu ya. Kita tunggu di sini ya. Oke, teman-teman semua. Daripada kalian kelamaan menunggu, kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu, ikuti terus perjalanan Bang Rey Lampung ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.